Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadha sabah al-mubarak nahnu nata'allam an kana wa akhawatuha. Unzuru ila al-amsilah ana aqra'u 'alaikum. Kana al-jawu sahwan. Asbahatis syamsu musyriqatan. Amsal mataru munhamiran. Batal jawu baridan. Adhatil ghanamu mutafarriqatan. Dhallal jawu sahwan. Saral jawu ghaiman. Laisatis suhubu kathiratan. Mazalatis sama'u safiyata. Unduru ila hadhil jumal alati qara'tu alaikum. Al jumlatul ula kanal jawu sahwan. Hadhil jumlah, kalimat ini ya, sebelumnya, sebelum kemasukan kana, dia asalnya al jawu sahwun. Al-jawu sahwun. Kemudian ketika dimasuki oleh kana, berubah menjadi kanal jawu sahwan. Al-jawu sahwun. Al-jawu mubtada wa sahwun khabar. Al-jawu sahwun. Al-jawu mubtada wa sahwun khabar. Al-jawu marfu wa sahwun marfu. Al-jawu marfu bil dhamma li'annahu ismul muf. Wa sahwun marfu bi dhamma aidan li'annahu ismul muf mufrad. Al-jawu sahwun. Summa dakhala kana ala hadhil jumlah wa naqul kanal jawu sahwan. Kanal jawu sahwan. Unduru ila atawir, lihat kepada perubahan yang ada. Kana merubah jumlah ismiyah ini menjadi sesuatu yang lain. Kalau tadi al jawu sebelumnya ini menjadi mubtada, tapi sekarang namanya bukan lagi mubtada. Sahwan tadinya sahwun, asalnya sebagai khobar, sekarang di sini juga bukan lagi khobar, tapi khobar dalam bentuk yang lain. Al-jawu yang tadinya hanya mubtada begitu saja kita katakan ya, tapi sekarang berubah menjadi namanya menjadi isim kana, ismu kana. Wasohwan khobar kana. Ya, asalnya al-mubtada wa sahwun al-khabar. Ya, wal'an taghayyara al-irab al-jawu ismu kana. Al-jawu ismu kana. Wa sahwan khobar kana. Jadi kana itu merubah hukum dari mubtada dan
khobar. Yang tadinya marfu berubah menjadi sesuatu yang lain. Makanya kana ini namanya fi'il yang merubah. Fi'il yang merubah. Merubah kalimat menjadi sesuatu yang lain. Kana. Fi'lun merubah itu bahasa Arabnya, Pak? Selain itu? Fi'lun nasikh. Nasikh yang menghapus atau merubah. Menghapus hukum yang lalu diberi hukum yang baru. Itu nasakh mansukh. Jadi nasakh mansukh itu tidak hanya pada Al-Qur'an, usul fikih ya, atau fikih. Ya, tapi juga ada pada fil lughah al-arabiyyah, fil nahwi, nasakh mansukh. Yang nasakhnya mana? Kana itu menasakh. Yang mansukh apa? Mubtada dan khabarnya. Mubtada khabarnya hukum yang lama kemudian dirubah menjadi hukum yang baru. Kana wa akhawa tuha. Jadi namanya fi'lun nasikh. Jamaknya? Jamaknya nasikh. Nawa. Nawa sikh. Okay. Al-afal an-nasikha. Al-afal an-nasikha. Kana fi'lun nasikh. Okay. Dan karena itu punya banyak teman. Makanya kita sampai katakan kana wa akhawatuha. Akhawatuha. Ada pertanyaan, mengapa kok tidak kita katakan ikhwan? Kenapa akhwat? Ada yang tahu? Mengapa ikhwan tidak boleh, tapi kok akhwat? Lima ada? Karena apa saja ya, karena itu sendiri mu'annas. Jadi kalau kita katakan kana wa akhwa tuha, kecuali kalau sebelumnya kita katakan fi'al kana, itu mudhaf-mudhaf ilaih. Mudhafnya fi'al, berarti mudhakkar. Jadi nama apapun dalam bahasa Arab ya, nama apapun, apapun itu mu'annas. Nama apa saja, kecuali nama jelas-jelas untuk orang laki-laki. Okay. Nama yang tidak jelas jenis kelaminnya. Seperti apa? Indonesia. Indonesia kabiro. Yeah. Amerika kabiro. Indonesia goniya. Nah. Indonesia goniya. Tapi kalau diberi baladu Indonesia, jadi mudhakkar. Karena yang kita ini kan baladnya. Yeah. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Baladu Indonesia kabir. Okay. Nahrun Nil kabir. Nahrun Nil kabir. Nahru An-Nil karena mudhafnya nahr. Tapi kalau berantas kabir. Berantas kabir. Tapi kalau nahru berantas kabir. Okay. Nama apapun itu kita anggap mu'annas kecuali hanya yang jelas-jelas untuk orang laki-laki. Semeru murtafi'atun. Semeru murtafi'atun. Kalau Jabal Semeru murtafi'. Termasuk kana. Ya, kana nama fi'il. Ya, tapi kalau fi'lu kana mudzakkar. Ya, kana wa akhawa tuha. Ada soal awal. Soal sani. Boleh enggak kita mengatakan amsa wa akhawa tuha? Abha wa akhawatuha. Bata wa akhawatuha. Ini kan banyak saudaranya ya. Asbaha, amsa, bata, abha, dhalla, soro, laisa, mazala. Nah, boleh enggak kita mengatakan soro wa akhawatuha? Boleh enggak? Contohnya gimana? Ayo. Makanya boleh enggak? Boleh. Boleh. Coba nanti kita
pahami dulu maknanya. Maknanya ya. Makna kana. Asbaha. Al-makna at-tauqit fi waqtis shobah. Tip menetapkan waktu pada waktu pagi hari. Makanya asbaha itu artinya pada waktu pagi hari dalam keadaan demikian. Asbahatis syamsu musyriqatan. Ya, matahari itu menjadi terbit pada waktu pagi hari. Asbaha. Amsa pada waktu sore. Bata pada waktu malam. Al-istimror fil lay. Istimror fil senantiasa pada waktu malam hari. Ya. Adha at-tauqit bi waqti ad-duha, menunjukkan waktu duha. Dhalla al-istimrar fi waqtin nahar, terus berlangsung tapi pada waktu siang hari. Kalau bata pada waktu malam hari. Kalau sara at-tahawul min hal ila hal, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang naik atau menjadi, bahasa Indonesianya ya. Soro arrojulu kabiron, orang laki-laki itu menjadi besar. Artinya sebelumnya tidak besar. Jadi berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Laisa linnafi, untuk menunjukkan kalimat negatif. Nafyul jumlah al-ismiyah, menafikan jumlah ismiyah, memakai laisa. Ana jawan, kalau saya tidak lapar, lastu jauhan. Ingat ini fiil ya, berarti berubah seperti perubahan fiil. Jangan sampai mengatakan laisa ana, laisa anta. Ya enggak, berubah seperti perubahannya fiil kataba ya. Tubu katab tu, ana katab tu, nahnu katab. Nah, kana huwa. Kalau gua kana, kalau hiya kana, anta kunta, bukan kana anta, anti kunti, ana dan kawan-kawannya semuanya seperti itu. Asbaktu, amsaitu, abhaitu, lastu dan lain-lainnya. Ya mazala menjadi ana maziltu, mazilta, mazilti, maziltum dan lain-lainnya. Mazala maknanya apa? Istimror selamanya, baik siang maupun malam. Coba lihat tadi, asbaha pagi saja ya, amsa sore saja, bata malam, adha pada waktu duha, dhalla pada waktu siang, dhalla siang, soro berubah ya, laisa untuk nafi, mazala untuk keberlangsungan, senan siasa. Nah, ini semua ya, makna ini semuanya bisa diwakili oleh kana. Bisa diwakili oleh kana. Jadi kana itu mewakili semuanya itu bisa. Jadi asbahati syamsu musyriqatan itu diganti dengan kana boleh. Ya, amsal mataru munhamiron diganti dengan kana boleh. Tapi kana tidak dapat diganti oleh kawan-kawannya. Makanya kana itu bosnya. Ya, bos. Makanya kana wa akhawa tuha, tidak boleh amsa wa akhawa tuha. Ini amsa itu rakyatnya kecil ya. Jadi tugasnya maknanya sebagian dari tugas kana. Jadi kana tidak bisa diwakili oleh yang lain. Tapi yang lain bisa diwakili oleh kana. Jadi kana itu geng. Ketuanya. Makanya dikatakan sejak zaman silam ya, kana wa akhawa tuha. Bukan dhalla wa akhawa tuha. Jadi kana wa akhawa tuha. Oke ya. Jadi kana yansahu hukmal mubtada wal khobar. Jadi kana itu menghapus hukum dari mubtada dan khobar yang aslinya tadi marfu berubah menjadi sesuatu yang lain. Jadi menghapus yang lama diganti dengan sesuatu yang baru. Kana minal fi'li anna
sih atau minan nawa sih. Minan nawa sih. Nawa sih isman. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah huruf. Yang fi'il ini kana wa akhawa Tuhan. Yang fi'il yang kedua insyaallah nanti kalau kita sampai di sana, kalau sudah agak besar kita sampaikan, yaitu atau wa akhawa Tuhan. Nanti aja ya kita sampaikan itu. Ini fi'il yang pertama kana wa akhawa Tuhan. Kalau huruf insyaallah minggu depan ya, pekan depan kita sampaikan, yaitu inna wa akhawa Tuhan. Jadi inna wa akhawa akhawatuha juga termasuk nawa sih. Cuma bedanya kalau kana fi'il, kalau inna harf. Har inna har kana fi'lun nasikh wa inna harfun nasikh wal jami' minan nawasikh minan nawasikh. Dan al-qa'idah kana wa akhwatuha af'alun tusamma al-fa'al an-nasikha li'annaha tansakhu hukmal mubtada wal khabar fatarfa'ul mubtada wa yusamma ismaha wa tun wa tansibul khabar wa yusamma khabaraha mithlu kanal jawu sahwan wa asbahatis syamsu musyriqatan. Sebelum kemasukan kana al jawu sah un. Setelah kemasukan kana menjadi kanal jawu sahwan. Asbahatis syamsu musyriqatan. Sebelumnya asyamsu musyriqatun. Ketika kemasukan asbaha berubah menjadi asbahatis syamsu musyriqatan. Mengapa ada takmisnya asbahat kok tidak asbaha? Karena isimnya adalah asyams dan asyams itu termasuk mu'annas. Mu'annas namanya mu'annas majazi. Lafadznya mudzakkar tapi penggunaannya mu'annas bersama dengan beberapa kata yang lain. Ya, seperti anggota tubuh, ain. Oke, terus uzun. Ya. Rijal bersama dengan beberapa kata, tidak banyak jumlahnya. Contohnya ash sams. Ada lagi as-sama, al-ard. Ada lagi al-bi'r, al-ardu, an-nar. Itu mu'annas majaz. Tidak banyak ya, jumlahnya tidak banyak. Tidak harus membutuhkan buku besar untuk nulis. Hayawan. Hayawan enggak, hayawan muzakkar. Kalau ada tamar butonnya ya mu'annas, kalau enggak ada ya enggak. Seperti asyah. Al-ghanam. Itu mengapa mu'annas? Nah, itu termasuk mu'annas majazi karena jumlahnya itu banyak. Al-ghanam itu lafadznya tunggal tapi maknanya banyak. Makanya kita pakai asbahatil ghanamu mutafar riqatan. Abhatil ghanamu mutafar riqatan. Al-qaidah tsaniyah tadullu kana ala wasfi ismiha bi khabariha fi zaman al-madi wa yajuzu an yastamirra ilal mustaqbal. Nah, ini keistimewaan kana dan kawan-kawannya. Kana itu fi'il madi. Kalau kita dulu sampaikan fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan masa lampau, masa silam. Ya, sekarang berarti sudah selesai. Tapi tidak seperti itu untuk kana. Kana itu fi'il madi, bisa bermakna madi, bisa bermakna langsung terus sampai masa mendatang. Innallaha kana sami'an basira. Itu bukan berarti kalau Allah Maha mendengarnya sudah selesai, sekarang tidak lagi mendengar. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Inna allaha kana ala kulli syai'in qadir. Itu bukan berarti kok kudrohnya Allah sekarang sudah tidak ada. Ini ya. Jadi kana itu keistimewaannya kana ya. Fi'ilnya madi tapi bisa bermakna sampai terus. Mazalar rajulu tabiban. Mazalah fi'il madi. Ya, padahal artinya senantiasa. Masa senantiasa kok kemarin?
senantiasa itu sampai terusnya istimror, istimror mutlakon, mazala arrojulu mahiron. Tetapi kadang karena juga maknanya untuk mandi saja. Contohnya gimana? Dalam kalimat begini, ada guru menanya ke muridnya, terus kemudian muridnya itu menjawab dengan sesuatu yang jauh dari yang diminta. Terus kemudian gurunya mengatakan, ya akhi, kunta mahiron, kunta mahiron. Itu bukan berarti kok sampai nanti kamu pinter, enggak. Tapi kemarin kamu pinter, sekarang kok gitu, nah itu ya. Jadi ya akhi kunta mahiron. Ini bukan berarti kok dia terus enggak, tapi ini untuk yang kemarin. Berarti sekarang berubah, enggak gitu lagi. Nah ini ya. Jadi itu keistimewaan kana wa akhawa Tuhan. Fiilnya madi tapi bisa berlangsung sampai kemudian. Fiilnya mudhari juga bisa berlangsung sampai kemudian. Apalagi ya kalau fiilnya mudhari. Nah, hampir semua fiil yang ada ini memiliki mudhari'nya. Kana yakunu asbaha yusbihu amsa yumsi bata yabitu adha yudhi dhalla yadhallu soro yasiru laisa, tidak ada mudhari'nya. Ya mazala la yazalu. Ya, saya ulang ya. Kana yakunu asbaha yusbihu amsa yumsi bata yabitu adha yudhi dhalla yadhallu sara yasiru laisa, tidak ada fi'il mudhari'nya. Mazala la yazalu. Jadi berubah ma menjadi la. Zala la yazalu. La yazalu ar-rajulu tabiban. Nah, itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya maknanya sama. Itu keistimewaan kana wa akhwa Tuhan. Ya. Jadi tadullu kana ala wasfi ismiha bi khabariha fi zamanil madi alladhi yajuzu an yastamirra ilal mustaqbal. Wa min akhwatiha, ini hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Ada beberapa yang tidak kita sampaikan di sini. Wa min akhwatiha asbaha wa tadullu ala wasfi ismiha bi khabariha fi waqtis sabah. Mislu asbahati syamsu musyriqatan. Watak tiakhyanan bimakna soro mislu asbaha khalidun tabiban. Jadi asbaha itu bisa bermakna dua. Ya, bisa bermakna pada waktu pagi dan bisa bermakna menjadi seperti soro. Wamsa tadullu ala wasfi ismiha bi khabariha fil masa. Wadha tadullu ala wasfi ismiha bi khabariha fi waqtid duha. Wadalla wa tadullu ala istimrar naharan. Wabata tadullu ala istimrar lailan. Wasara tadullu ala tahawul perubahan, min halin ila halin. Walaysa tadullu ala nafyi khabariha an ismiha. Wama zala tadullu ala istimrar. Misal fil i'rab. Misal fil i'rab. Kanal jawu sahwan. Kana fi'lun madin. Kana fi'lun madin. Al-jawu ismu kana marfu. Wa alamatu rafihi dham. Li'annahu ismul mufrad. Wa sahman khabaru kana mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahirah. Li'annahu ismul mufrad. Asbahati syamsu musyriqatan. Asbaha fi'lun madin. Fi'lun madin. Asyamsu ismu asbaha.
ismu asbaha marfu wa alamatu rafihi dhamma li annahu ismul mufrad musyriqatan khabar asbaha mansu wa alamatu nasbihi fathatun dhahira li annahu ismul mufrad li annahu ismul mufrad amsal mataru munhamiran. Contoh sekali lagi ya, amsal mataru munhamiran amsa fi'lun adin al mataru ismu amsa marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahira li annahu ismul mufrad wa munhamiran khabaru amsa mansu wa alamatu nasbihi fathatun dhahira li annahu ismul mufrad. Itu contoh untuk i'rab.